3 tahun SMA terlewati sudah. Lupa ngerjain tugas, dimarahin guru, ngumpul di kelas, sudah tak akan terulang lagi. Canda, tawa, tangis, sekarang hanya tinggal cerita. Mungkin aku bisa dapatkan di kuliah nanti, tapi apa bisa sehebat ini? Seindah ini, hanya di sini semua terasa dekat. Tak akan pernah ku lupa kenangan ini. Semoga karya ini bisa menyatukan lagi kebersamaan kita. Gue Tania dari kelas 12 PSC. Hari ini gue baru aja nih sampai di Cowboys Cafe buat ngelakuin foto untuk buku tahunan. Ikutin gue intip pemotretannya yuk. Western tuh gimana? Jadi gitu deh yang kalau Western
tadi. Terus sembuh juga karena makan juga lebih baik. Ini aja kayaknya mau lihat-lihat foto lagi, kalau ada yang jelek itu bang lagi. Oh gitu. Yaudah, makasih ya buat anda. Ya. Gue Brikis, Adis, kita lagi foto BTS ya? Ya, kita ada di Gunung Pancar. Dan ini di daerah Sentul ya, Adis, gimana nih? Kita tanya aja kali ya, anak-anaknya gimana kesan-kesan gimana nanti? Ayo, ayo, kita kesana. All the
teman kita namanya Sapito dan dia lagi dandan biar ganteng pas di foto buku tahunan. Eh Sapito yang ganteng tapi. Sekarang kita lagi foto buku tahunan sekolah yang bertemakan traveling. Dan kita foto ini ada di Taman Surpati. Bisa masuk PTN yang diinginkan.
masa SMU, nuansa putih abu-abu, sekolah buru-buru, takut diomelin guru. Tinggal kenangan di benakku, setiap detik di sekolahku, kini aku menunggu sesuatu yang baru. Semua harus berjalan, aku pun harus bertahan. Waktu takkan pernah mengerti betapa sedih hatiku meninggalkan masa SMU. Masa kuliah akan kutempuh, gelar sarjana pun kan kurangku, dengan semangat penuh tertanam dalam jiwaku. Setiap detik akan kuisi dengan hal baru yang berarti, manfaatkan tiap waktu, siapkan masa depanku. Semua harus berjalan, aku pun harus bertahan. Waktu takkan pernah mengerti betapa sedih.